Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini 1 April 2020, Diklat Keagamaan Jakarta launching Diklat Jarak Jauh atau pelatihan melalui e-learning yang menandai dimulainya kegiatan pelatihan e-learning ini pada hari ini. Pelatihan ini terdiri dari dua termin. Termin pertama berjumlah 20 angkatan dan termin kedua berjumlah 16 angkatan yang seluruhnya berjumlah 36 yang mengikuti peserta untuk 1.386 pegawai. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah pegawai pada Kementerian Agama dan atau unit lain yang melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama seperti rekan-rekan guru kita yang mengajar di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan untuk guru antara lain penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, model-model pembelajaran, dan juga memanfaatkan teknologi informasi untuk media pembelajaran. Dan juga pelatihan untuk peniru agama yang meliputi pelatihan moderasi beragama dan juga pelatihan untuk tenaga administrasi pada lembaga pendidikan. Kami berharap kegiatan pelatihan melalui e-learning ini dapat berjalan dengan lancar, lebih-lebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Tentu Diklat melalui e-learning ini menjadi satu alternatif yang sangat tepat untuk kita semua. Dan kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan kegiatan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas output yang baik dan bermanfaat untuk kemajuan Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.